Pentolan Partai Gelora Fahri Hamzah memberikan kode calon wakil presiden atau cawapres Prabowo Subianto. Kode cawapres Prabowo Subianto itu dicuitkan Fahri Hamzah pada Rabu 18 Oktober usai deklarasi cawapres Mahfud MD di DPP PDIP. Di akun platform X, Fahri Hamzah mengunggah foto putra Presiden Jokowi sekaligus wali kota Solo Gibran Rakabuming. Uniknya pada background foto Gibran Rakabuming terpampang simbol Partai Gelora. Fahri Hamzah pun memberi kode bahwa Gibran Rakabuming akan menjadi seorang wakil. Ia ajak netizen adu ganteng wakil. Namun belum jelas apa yang dimaksud dengan wakil yang dilontarkan oleh Fahri Hamzah untuk Gibran. Diketahui nama Gibran Rakabuming semakin santer disebut akan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Hal ini seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menerima gugatan capres-cawapres berusia di bawah 40 tahun. Pada Kamis 19 Oktober menjadi hari pertama pendaftaran capres-cawapres di KPU. Bakal capres Anies Baswedan sudah mantap dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sementara Ganjar Pranowo baru mengumumkan bakal cawapres Mahfud MD. Kemudian tinggal bakal capres Prabowo Subianto yang belum mengumumkan sosok cawapresnya.